Sudarlun, lapak pedagang kaki lima di Pasar Ketapang 2 Aceh Besar banyak yang sudah tidak ditempati para pedagang. Para pedagang yang masih setia berjualan di lapak tersebut memprotes sebagian pedagang yang dulunya berjualan di tempat itu pindah keluar sehingga jarang dilirik pembeli. Maunya kan pengelola pasar itu tahu mengaturnya kan, seperti semula dulu kan. Dulu kami nggak mau di parkiran berjualan, jadi teratur jualannya orang masuk yang penuh sayur ke pasar sayur, yang ikan ke sana. Ini nanti yang jual ikan ada di mana. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.